Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian di sini. Kali ini kita akan bahas sebuah smartphone yang udah berumur hampir 10 bulan kalau dilihat dari awal rilisnya ya, pada bulan April 2019 lalu. Yap, ini dia Oppo Reno 10x Zoom. Kenapa kita bahas smartphone ini? Karena kini harganya udah di 7 jutaan aja. Setelah 2 bulan saya pakai smartphone ini, ternyata smartphone ini masih enak dan dipakai buat kegiatan sehari-hari masih nyaman. Meski secara dimensi, smartphone ini nggak terlalu nyaman ya buat tangan saya, tapi lama-kelamaan layar 6,6 inch ini akan nyaman digunakan, ya butuh penyesuaian aja. Meski refresh rate-nya masih 60Hz, tapi panel AMOLED-nya yang vibran dan layarnya yang full screen tanpa poni, ini seakan bisa menutupi kekurangan itu. Sementara untuk urusan desain, saya nggak terlalu masalah ya, meski belum kekinian, terutama desain kamera belakangnya. Tapi hal ini nggak masalah kok. Kesan pertama megang smartphone ini tuh ya kerasa sih mewahnya dan nggak murahan, tapi bagian belakangnya ini terasa cukup licin dan bikin saya was-was. Saran saya pakai casing bawaannya aja ya. Jadi casing bawaannya ini udah bagus sih. Bahannya juga nggak murahan dan bisa lah buat casing untuk jangka panjang. Nggak nguning lah. Geser ke sisi performa. Di otaknya Snapdragon 855, Oppo Reno 10x Zoom ini bisa dibilang ekspleksif ya kalau melihat prosesornya. Tapi harganya sekarang juga udah separuhnya. Jadi menurut saya menarik sih, performa flagship tahun lalu yang saya coba ini ternyata masih oke, dan nggak ada masalah buat gaming. Game-game macam PUBG, Call of Duty Mobile, dan Warzone tentunya masih lancar buat dipakai di smartphone ini. Dibuat main game lama nggak panas, cuman anget aja sih, dan masih bisa ditolerir angetnya. RAM gede 12GB ini juga membantu Oppo Reno 10x Zoom untuk tetap perform meski sedang multitasking dengan banyak aplikasi. Dalam pemakaian saya, nggak pernah sekalipun bisa menghabiskan space RAM-nya ini. Bener-bener dah, RAM 12GB buat apaan cuy? Bingung mau buka apaan dalam waktu yang bersamaan. Multitasking di Oppo Reno 10x Zoom ini tentunya enak banget ya. Nggak ada khawatir apps yang nutup karena kehabisan RAM. Jadi buat heavy user yang biasanya sering buka aplikasi dan nggak mau nutup-nutup, HP ini sangat cocok banget buat kalian. Tapi kebanyakan RAM 12GB itu buat apa sih? Banyak yang bertanya-tanya tentunya kan. Tapi buat user yang gak heavy penggunaan RAM, RAM segini tentunya bisa buat dipamerin ya. Ya, teman-teman saya pun kebanyakan takjub sama RAM ini. Karena HP RAM 12GB pun emang masih cukup jarang ya, terutama yang resmi. Tapi meski RAM gede, buat saya Oppo Reno 10x Zoom ini rasanya masih bisa lebih optimal lagi jika ColorOS 6 ini lebih efisien dalam mengkonsumsi RAM. Tanpa aplikasi yang berjalan, ColorOS 6 mengkonsumsi cukup banyak RAM, yakni sekitar 4-5GB. Semoga di ColorOS 7 masalah efisiensi RAM ini nggak terlalu boros dan bisa lebih baik. Tapi ya meski makan RAM gede, nggak ngaruh juga sih ke performa. Yang masih lancar-lancar aja meski banyak apps yang digunakan. Salah satu yang telat ada di ColorOS 6 ini adalah fitur dark mode-nya. Sampai patch Maret 2020 ini, Oppo belum menggulirkan dark mode untuk smartphone ini. Entah kenapa, saya juga nggak tahu ya. Padahal saudaranya Realme, pas masih ColorOS 6 sudah dapat update dark mode. Hal yang kecil sih, tapi menurut saya ini penting untuk sebagian orang, terutama orang yang suka pakai dark mode. Overall, ColorOS 6 ini masih oke lah, nyaman. Tapi emang bukan UI favorit saya sih. Dalam pemakaian saya, smartphone ini mampu bertahan seharian, dengan catatan hanya pemakaian sosmed dan game sesekali. Apabila heavy user atau buat gaming, sehari bisa charge 2 kali. Namun nggak usah khawatir karena HP ini udah didukung fast charging meski hanya 20 watt. Ya, 20 watt. Untuk tahun 2020, kapasitas segini tuh umumnya untuk HP 2-3 jutaan ya. Agak disayangkan HP 7 jutaan masih charging 20 watt. Sementara saudaranya udah 50 watt di harga yang hampir sama.
Dengan FUG 3.0, baterai Oppo Reno 10 Zoom ini bisa terisi 50% dalam waktu 30 menit dan terisi penuh sekitar 1 jam 10 menitan. Oke, masuk ke lini favorit dari HP ini, yakni kameranya. Reno 10 Zoom ini punya 3 kamera dengan kamera utama 48MP f1.7 OIS dengan sensor Sony IMX586, kamera kedua 8MP f2.2 wide angle, dan ketiga periskop telephoto dengan resolusi 13MP f3.0 dengan dukungan OIS. Secara spek sih kameranya masih oke lah ya dengan flagship sekarang, dan ternyata hasilnya pun juga membuktikan hal yang sama. Adanya optical image stabilizer pada kamera utama dan periskop ini sangat membantu menangkap gambar yang tajam dan tidak blur. OIS juga sangat membantu dalam processing foto night mode untuk kamera ini. Jadi meski agak goyang dikit, fotonya tetap tajam dan fokus. Foto-foto yang disuguhkan juga menurut saya salah satu yang terbaik sih, dan pantas banget buat harganya. Warna yang dihasilkan cenderung natural, dan bila butuh foto yang menghasilkan saturasi tinggi, kita dapat memakai fitur Dazzle Color di smartphone ini. Tapi saya sendiri sih nggak pernah kepake ya fitur ini. Oh ya, smartphone ini berulang kali saya bawa traveling, dan saya berkesimpulan bahwa smartphone ini sangat cocok untuk kalian yang suka fotografi atau suka traveling. Semua fitur untuk fotografi mobile seakan sudah disediakan smartphone ini, mulai dari foto normal, foto wide, portrait, makro, bahkan zoom. Untuk yang suka framing pemandangan landscape pun bisa banget dilakukan. Berikut beberapa hasil fotonya. So, masuk ke kesimpulan. Oppo Reno 10 Zoom ini bisa dibilang adalah salah satu smartphone Oppo dengan value for money terbaik yang saya coba. Meski buat yang suka gaming atau heavy user, baterai smartphone ini nggak terlalu awet. Tapi soal lain sih masih oke banget. Bayangin aja, kamera ciamik didukung dengan prosesor yang masih powerful ini dihargai cuma 7 jutaan aja. Percaya deh, HP ini nggak akan mengecewakan untuk kalian yang hobi fotografi kayak saya ini. Sekian video dari channel Berita Gadget kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel kita ke depannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.